Comeback Me Channel. Sekarang aku mau reaction untuk comebacknya Kim Jae Hwan. Jadi aku langsung reaction aja. 1, 2, 3. Ini tuh lagunya. Pasti sad. Pasti menyedihkan. Pasti sangat bikin hati ini melt. Wow. Kenapa nih? Kayaknya Jepun selalu bersama perempuan di setiap MV-nya. Kayak semacam Anyong. Tapi ini lebih sedih lagi. Lagu ini spesial winter juga gak sih? Jangan bilang ceweknya nanti hilang lagi. Iya, ini semacam Anyong gitu loh. Mimpi. Sumpah udah merinding banget ini. Enggak tuh, cincinnya masih ada. Wah. Ini sumpah merinding banget. Dari Anyong sih. Ih, dia kan makin kurus banget ya, pipinya hilang. Kau saya senyum. Sumpah aku ikutan nangis, sumpah. Sumpah sedih banget sih. Aduh, bacanya gimana? Ini lebih sedih dari Anyong sih. Ini sangat, sangat sedih. Ini ceweknya ceritanya meninggal atau gimana sih? Waktu ceweknya di tanah itu tuh udah kayak menyakitkan, itu menyakitkan banget. Terus udah tahu kan ceweknya bakal nangis, katanya cowoknya juga nangis, itu makin sedih banget. Judulnya Unforgettable, Indonesianya apa ya? Aku nggak tahu Indonesianya. Duh, Inggrisku emang begitulah, jadi harus googling dulu. Tanpa tahu arti dari judulnya sih udah sangat sedih ya, dari MV-nya udah sangat menyedihkan. Iya, Jaehyun selalu MV-nya tuh ya kalau ada cewek sedih. Satu doang yang enggak. Apa ya, aku udah lupa judulnya. Pokoknya ini sejenis Anyong, tapi ini lebih menyakitkan hati. Jadi gimana guys, menurut kalian feel-nya dapat enggak? Aku feel-nya dapat banget sih. Makanya aku nangis. Walaupun enggak sampai berkecur-kecur air mata karena aku juga menahan, tapi ini emang sedih.
So, jangan lupa di streaming comebacknya Jaehwan setelah mereka reuni. Kita tungguin aja member lain juga comeback. So, ini aja reaction dari aku untuk comebacknya Jaehwan. Thank you guys sudah nonton. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Bye-bye.